Kalau jodoh emang gak kemana, viral. Brondong nikahi mantan gurunya beda umur 20 tahun. Selama ini banyak bapak guru yang menikahi mantan murid perempuannya sendiri. Tapi bagaimana jadinya jika ada ibu guru yang menikah dengan mantan murid prianya? Ya, kali ini kisah seorang pemuda yang menikahi ibu gurunya sendiri viral. Pria tersebut awalnya tak menyangka, ia bakal berjodoh dengan gurunya. Terlebih usia mereka berjarak cukup jauh. Gurunya lebih tua 20 tahun dari dirinya. Gurunya kelahiran 1978, sedangkan dirinya 1998. Kendati demikian, cinta memang tak memandang usia. Pria berondong tersebut tetap yakin pada pilihannya. Ia nekat meminang sang guru pujaan hati. Kisah tersebut viral setelah dibagikan oleh akun TikTok @sigits_. Dalam postingan diceritakan kisah cintanya bersama guru yang kini jadi istrinya. Istrinya tersebut rupanya guru saat ia duduk di bangku SMA dulu. Keduanya bertemu lagi di tahun 2014 karena ada kegiatan yang sama. Kemudian di tahun 2020, mereka berencana membuat usaha bersama. Di tahun 2021 mereka fokus mengembangkan usaha. Hubungan guru dan mantan murid ini semakin dekat. Akhirnya di bulan November tahun 2021, berondong dan gurunya ini membangun komitmen. Mereka ingin menjalin hubungan serius. Ia pun bersyukur perjalanannya dilancarkan. Alhamdulillah segala macam rintangan bisa kami lalui bersama, tulis akun @sigits_. Kini keduanya telah resmi menikah dan bahagia menjalani kehidupan baru. Sang pria tak menyangka akan berjodoh dengan gurunya. Seorang mantan murid menikahi gurunya, beda usia 20 tahun, TikTok @sigits_. Ia pun mengucapkan terima kasih karena gurunya itu hadir melengkapi hidupnya. Perjalanan hidup memang tidak ada yang tahu. Terima kasih sayangku, kau hadir menyempurnakan hidupku.